Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Begitulah hakikat apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Meskipun seseorang dianggap mempunyai ilmu, itu tidak akan menjamin dirinya dari mengikuti Dajjal. Secara keseluruhan, terdapat 7 jenis pengikut Dajjal di akhir zaman nanti. Mereka terdiri daripada kalangan orang-orang Yahudi dari Isfahan, golongan Khawarij yang mempunyai fahaman yang melampau, pelaku bid'ah yang memperbaharui agama, tukang sihir dan mereka yang mempercayainya, syaitan dan iblis yang menipu daya manusia, golongan wanita yang lemah imannya, serta pengikut hawa nafsu yang menjual keimanan mereka. Kalau kita melihat, ada 7 cara orang mengamalkan agamanya. Dan ada, yang pertamanya, ada orang mengamalkan agama dengan ikut-ikut ataupun taklid kita panggil. Dia hanya ikut-ikut saja. Yang keduanya, ada orang mengamalkan agama dengan nafsu, iaitu apa yang disuka saja. Yang ketiganya, ada orang mengamalkan agama ini dengan cara berkepentingan. Dia mengamalkan agama kerana ada kepentingan suatu benda, pangkat ke dan sebagainya. Yang keempatnya, ada orang yang mengamalkan agama kerana dengan cara separuh-separuh. Dalam Al-Quran, afatu'minuna bibadil kitab, adakah kamu mengambil agama itu sebahagian-sebahagian saja. Yang kelimanya, ada orang mengamalkan agama dengan akal, yang logik-logik saja dia ambil. Yang tak logik, dia tak terima. Yang keenamnya, ada orang mengamalkan agama dengan budaya. Budaya ni maksudnya dengan kebiasaan dia. Mungkin budaya daripada kecil dia dibesarkan begitu. Dan yang ketujuhnya, ada orang mengamalkan agama dengan iman dan juga ilmu. Jadi kalau kita melihat 7 cara orang mengamalkan agama ini, maka kita boleh faham kenapa ada orang yang nampak walaupun Dajjal itu sesat dan nyata kesesatannya, tapi dia terus juga mengikut Dajjal kerana dia tidak mengamalkan agama dengan jalan iman atau dengan ilmu yang sungguh-sungguh dipegangnya. Sebab itu dalam Al-Quran Allah SWT sebut, orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan cara keseluruhannya. Jangan separuh-separuh, jangan berkepentingan, jangan bernafsu dan sebagainya. Fitnah Dajjal. Ianya bukanlah satu fitnah seperti kabar angin yang tidak benar terhadap seseorang. Ianya bukanlah satu fitnah yang boleh diselesaikan dengan sekadar memohon maaf. Akan tetapi, ia adalah satu fitnah yang boleh menggoyahkan akidah seseorang. Menukar dari yang hak kepada yang batil. Menukarkan syurga kepada neraka yang pedih. Ini kerana fitnah Dajjal yang dimaksudkan mempunyai penafsiran yang lebih luas daripada itu. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW telah bersabda, tiadalah fitnah yang paling besar antara penciptaan Nabi Adam hingga hari kiamat melainkan fitnah Dajjal. Fitnah dalam bahasa Arab bererti kekacauan, kezaliman, penganiayaan, segala bentuk penindasan kepada orang lain. Kan itu disebut dalam ayat yang lain, Allah menyatakan, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Tafsiran fitnah ni kata para ulama tafsir, contohnya Ibn Kathir, bahawa ia merujuk pada kezaliman, penganiayaan, penindasan, merampasan hak kepada orang. Ini semua bentuk fitnah, bukan difahami dalam bahasa Melayu kita yang merujuk kepada tuduhan kepada orang. Tapi fitnah yang dimaksudkan dalam istilah bahasa Arab lebih luas daripada itu. Nabi menyatakan perkara keempat yang kita digalakkan untuk mohon pada Allah perlindungan ni, fitnah Dajjal. Jadi Dajjal datang untuk membawa satu penyesatan kepada manusia. Ramai yang akan ikut, sampai dikatakan orang perempuan yang paling ramai ikut Dajjal ni kerana fitnah kebendaan yang ditunjuk olehnya, kemewahan. Jadi apa saja yang diminta oleh mereka akan dipenuhi oleh Dajjal. Jadi Dajjal ini membawa manusia kepada jahanam, neraka jahanam, membawa kepada kesesatan. Maka ia merupakan satu fitnah yang dimaksudkan oleh Nabi di situ adalah satu godaan, satu penyesatan, satu penyimpangan. Tidaklah sesuatu yang bakal terjadi itu menjadi kenyataan sebelum diberi peringatan. Begitulah juga dengan apa yang dinamakan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal akan memakan manusia sedikit demi sedikit. Ia bahkan akan terjadi sebelum daripada kemunculan Dajjal itu sendiri. Seiring dengan 6 perkara yang berlaku menjelang hari kiamat, bermula dari kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, sehinggalah akhirnya berlaku pengkhianatan perjanjian oleh Bani Asfar.
Fitnah-fitnah ini akan datang sehingga dikhabarkan tidak ada satu pun rumah orang-orang Arab yang ada, melainkan ianya pasti akan memasukinya. Kerana pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul itu hakikatnya adalah petanda kepada akhir zaman. Nabi pernah menyebut bu'ithtu ana wasa'ah kahatain. Aku ini diutuskan dengan kiamat itu sangat-sangat hampir sebegini. Maksudnya petanda kerasulan Nabi 1400 tahun yang lalu adalah merupakan petanda ke akhir zaman. Kemudian Nabi mengatakan tentang Baitul Maqdis, iaitu pembebasan kota suci umat Islam ini. Dan ini pernah berlaku pada zaman Umar bin Al-Khattab. Kemudian berlaku lagi pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian pada era akhir dinasti Ayyubiyah, iaitu Malik Salih Ayyub. Ketika itu berlakunya pembebasan Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu, agak lama kota suci umat Islam ini dipegang oleh Khilafah Islamiyah sehingga kemudiannya jatuh semula pada era-era akhir dinasti Uthmaniyah ataupun Khilafah Uthmaniyah. Kemudian Nabi menyebut tentang penyakit. Wujudnya wabak penyakit yang sangat besar yang mengakibatkan kematian yang besar boleh menyerang kambing-kambing, binatang-binatang. Dan wabak ini wujud pada sepanjang zaman. Wabak taun umpamanya. Wabak taun ini telah wujud pada zaman Nabi lagi. Kemudian pada zaman Umar bin Al-Khattab. Kemudian menyerang lagi sepanjang masa. Dan wabak ini terus berkembang, berkembang dan berkembang hingga mengakibatkan kematian yang sangat besar jumlahnya. Nabi juga menyebutkan tentang fitnah-fitnah yang akan mengetuk pintu-pintu rumah orang Arab sehingga tak ada satu pintu pun melainkan fitnah tersebut akan mengenai penghuninya. Dan ini kita boleh menyaksikan juga fitnah-fitnah ini berlaku pada era sekarang. Kita tengok bagaimana negara-negara Arab bergolak. Fitnah-fitnah yang menimpa mereka dan pembunuhan, peperangan yang terjadi, kerosakan yang berlaku di kalangan bangsa Arab itu. Nabi SAW pernah bagi tahu wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Bila Nabi SAW bangun dalam keadaan berpeluh-peluh, keadaan yang risau, ketika Nabi menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj, Nabi menyebut tentang binasalah bangsa Arab dengan kejahatan yang semakin mendekat. Iman merupakan benteng dan juga perisai ketakwaan seseorang. Ianya adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat namun ada di dalam hati orang-orang yang beriman. Tanpa iman, maka tiadalah takwa. Tanpa iman, maka rosaklah dunia. Tidak ada nilaian yang dapat menggantikan nilaiannya iman seseorang meski didatangkan dua gunung emas sekalipun untuk membelinya. Ia merupakan syarat utama untuk masuk ke dalam syurga Allah SWT. Namun ketahuilah, semua ini tidak akan bermakna apabila berlakunya tiga perkara di akhir zaman nanti. Itulah terbitnya matahari dari arah barat, munculnya Dajjal dan keluarlah dabbah yang melata di muka bumi Tuhan. Salah satu yang daripada tiga ini muncul, maka tiada lagi ruang untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dabatul ard ialah binatang. Bilangan dia satu. Apabila Arab sebut dabah, maksudnya berkaki empat. Seperti lembu, singa dan lain-lain. Binatang ini akan muncul di Bukit Safa di Makkah. Dan yang menariknya ialah Allah sebutkan cerita tentang dabah ini secara ringkas. Dan ketika mana sampai pada masanya, kami akan keluarkan kepada mereka seekor binatang bumi. Dan sifat binatang ini, dia boleh bercakap. Selain daripada dabah ni tanda besar kiamat, yang sabit dengan Quran dan hadis, boleh bercakap, dia binatang tapi boleh bercakap dengan bahasa manusia. Yang keempatnya, kata Nabi, dia akan membawa dua alat. Yang pertamanya tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman AS. Jadi dabatul ard ni, tugas dia yang terakhir ialah dia mengkategorikan sama ada satu orang ini kafir ataupun mukmin. Jadi itulah tiga tanda yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila muncul salah satu daripada tiga tanda ini,
maka tidak bermanfaat lagilah iman seseorang itu. Maksudnya tak boleh dah dia nak kembali kepada iman. Jadi sebelum datang ketiga tanda ni, sama-sama kita bertaubat kepada Allah SWT. Apabila kita membaca hadis ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan perkara mengenai Dajjal kepada para sahabat, maka kita akan mendapati bahawa baginda begitu mengambil berat dan serius di dalam penyampaiannya. Malah, para sahabat yang turut mendengar mengenai perkara ini merasa sangat khawatir sekiranya Dajjal telah pun berada di sekeliling mereka. Ini jelas membuktikan bahawa betapa mereka yang berada lebih dekat dengan baginda juga merasa gusar dengan kehadiran Dajjal. Lalu bagaimana pula dengan diri kita yang lebih mudah terpengaruh dengan ujian dunia yang sementara? Ketika Dajjal meminta orang ramai mengakui bahawa akulah Tuhanmu, maka hanya imanlah yang mampu menahan lidah dengan berkata, Tuhanku ialah Allah. Nabi SAW mengajar kepada kita untuk sentiasa memohon perlindungan daripada Allah daripada bahana fitnah Al-Masih Dajjal. Antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita adalah kita doa pada akhir salat kita sebelum kita beri salam. Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil Masih Dajjal. Kerana fitnah Masih Dajjal ini sangat dahsyat. Dan dakwaan yang dibawa oleh Ad-Dajjal ini seperti mana Fir'aun dulu. Ketika mana Fir'aun dulu mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhanmu yang sangat tinggi. Maka Dajjal juga mengulangi dakwaan yang serupa, mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Bila kita kata tentang Tuhan, maksudnya dia yang maha kuasa. Dia yang mampu untuk nak melakukan perkara-perkara yang ajaib. Sampai diriwayatkan bahawa Dajjal ini mampu untuk nak menyembuhkan penyakit. Dajjal ini mampu menghidupkan orang yang mati. Dan mungkin di akhir zaman, kita akan melihat perkara ini normal. Bila mana kita akan melihat perkara ini normal, kita akan mula menyanjung mereka yang mampu untuk nak mewujudkan kuasa-kuasa sebegini. Mana-mana penyakit akan mampu untuk nak dirawat ataupun diubati oleh Dajjal sehingga manusia tidak akan melihat ataupun beriman kepada Allah lagi. Mereka akan mengatakan bahawa yang menyembuhkan, yang menghidupkan bukanlah Allah. Tetapi manusia itu sendiri. Yang mana manusia itu adalah pengikut kepada Dajjal. Kemudian Nabi mengatakan, orang yang terselamat adalah orang yang mengatakan, Rabku, Tuhanku adalah Allah. Iaitu mereka yang kuat imannya, yang tetap berpegang teguh bahawa yang maha kuasa itu Allah Rabbul Alamin, bukannya makhluk yang kerdil Al-Masih Ad-Dajjal. Di antara fitnah Dajjal yang paling menakutkan di akhir zaman nanti adalah apabila seseorang melihatnya sebagai orang yang beriman. Bila mana dia menghadirkan air hujan bagi mereka yang dahaga, menghidangkan makanan bagi mereka yang kelaparan, menghidupkan si mati bagi mereka yang merindui, maka dia akan dianggap sebagai seorang lelaki yang sangat baik dan mulia akhlaknya. Ini kerana dia telah menghilangkan kesusahan dan kesedihan yang dialami seseorang. Maka, apalagi balasan yang selayaknya melainkan mengikuti kemahuannya, termasuklah mengakui dirinya Tuhan. Okay, kalau pada waktu sekarang ini kita berbuallah dengan sebahagian daripada orang yang berada di Palestin ataupun bahagian-bahagian Israel daripada orang Yahudi dan sebagainya. Saya juga biasa berbual dengan mereka. Jadi ketika saya tanya mengenai kewujudan Antichrist, Antichrist ini iaitu nama lain bagi Dajjal, bagi dalam istilah bahasa Inggeris, mereka tahu mereka wujudnya Antichrist ini. Mereka tahu bahawa bahawa Dajjal ini adalah merupakan lawan kepada Nabi Isa. Tapi mereka sekarang sendiri pun ada orang yang menunggu-nunggu dan mereka menganggap Antichrist itu sebagai masayah mereka. Masayah ini maknanya penyelamat bagi mereka ini. Jadi maknanya bukan saja Dajjal tu keluar, nanti ada orang berbondong-bondong ikut pada Dajjal. Sekarang pun ada orang yang memang menunggu-nunggu ke maknanya kebangkitan Dajjal itu dan mereka menganggap sebagai itu masayah mereka. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW mengajarkan kepada kita, dengar saja nama Dajjal, jauhi. Sebab nanti ada orang yang akan menganggap dia itu adalah orang yang beriman dan boleh diikuti. Dan juga maknanya ada orang yang menganggap dia sebagai Tuhan. Ada orang yang menganggap Dajjal itu
sebagai orang yang baik, yang bagus kerana dia menyelesaikan masalah-masalah umat. Sedangkan sebenarnya di sebalik apa yang dibuat adalah membawa orang kepada kesesatan dan menyembah kepada iblis, mengagungkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menyebabkan orang itu rosak perjalanan kehidupan dia ke akhirat nanti. Madinah, bumi yang diberkati. Di bumi inilah bersemadinya satu jasad yang cukup mulia, yakni jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinah menjadi salah satu daripada bumi yang akan terselamat daripada dimasuki Dajjal. Selain daripada bumi Mekah, Madinah turut akan diawasi serta dilindungi oleh para malaikat yang menghunuskan pedang-pedang mereka. Tatkala perkara ini terjadi, maka Dajjal akan menghentikan langkahnya dan naik ke atas satu bukit. Dia kemudian akan melihat ke arah Masjid Nabi yang tersergam indah bagaikan sebuah istana. Lalu akan berlakulah tiga gegaran yang mengeluarkan orang-orang munafik dari kota suci ini dan kemudiannya menjadi pengikut Dajjal. Dan berlaku tiga gegaran itu, ketahuilah, wahai umat Nabi Muhammad, kesemua munafik dan fasik yang berbaki dalam bumi Madinah akan keluar selesai daripada gegaran tersebut. Jadi gegaran tu bukanlah disebabkan gegaran itu melompat-lompat orang fasik dan munafik seperti betih jagung yang dibakar tu, dia melompat-lompat dalam periuk tu kan. Maksudnya Nabi nak beritahu, gegaran itu bukanlah membuatkan melambung-lambung fasik dan munafik sampai terkeluar daripada bumi Madinah, bukan. Gegaran bergegar bumi Madinah ketika itu, selepas tiga kali dia berhenti, gegaran itu berakhir, waktu itulah fasik lelaki dan perempuan kesemuanya akan keluar daripada bumi Madinah, kesemuanya akan keluar daripada bumi Madinah. Dan munafik laki-laki dan perempuan, kata Nabi, kullu munafiqin wa munafiqah, akan keluar kesemuanya daripada bumi Madinah. Mereka ni keluar, kesemuanya akan terus beriman dengan Dajjal. Maka kekallah dalam bumi Madinah hanya mereka-mereka yang beriman dengan Allah dengan sebenar-benar iman sahaja. Tidaklah Al-Quran ini diturunkan melainkan ianya sebagai panduan hidup manusia. Ia mengandungi 114 surah yang telah disusun menjadi 30 juzuk secara keseluruhannya. Ia diturunkan secara berperingkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril berdasarkan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Di dalam Al-Quran terdapatnya satu surah yang dinamakan surah Al-Kahfi. Ia merupakan surah yang ke-18 di dalam Al-Quran dan mengandungi sebanyak 110 ayat. Ia disunatkan untuk dibaca pada setiap hari Jumaat. Dikatakan barang siapa yang membaca dan mengamalkannya, maka dia akan terselamat dari fitnah Dajjal. Jadi kenapa surah Al-Kahfi ini menjadi pilihan disebut Nabi SAW? Kerana kalau kita perhatikan, ada empat komponen penceritaan yang berkaitan dengan akidah dalam surah Al-Kahfi. Yang pertama berkaitan dengan pemuda-muda Ashabul Kahfi. Yang kedua cerita tentang orang kaya dengan orang miskin. Yang ketiga menceritakan tentang Nabi Musa dengan bertemu dengan Khidir alaihi masallatussalam. Yang keempat menceritakan tentang Zulkarnain. Semua ini berkaitan dengan ilmu. Semua ini berkaitan dengan akidah. Pemuda menyelamatkan diri daripada diburu oleh raja yang zalim untuk murtad. Kemudian orang miskin mengajak orang kaya untuk ingat Allah. Kerana Nabi Musa AS merupakan seorang Nabi Allah di bab akidah sebenarnya. Dan begitu juga Zulkarnain yang dipuji oleh Allah. Semua ini dapat dirangkumkan dalam perkara asas kehidupan, iaitu akidah. Jadi orang yang mempunyai akidah yang kuat tidak akan tergoda dengan Dajjal. Sebahagian daripada manusia beranggapan apabila datang Dajjal nanti kita baca surah Al-Kahfi dan Dajjal akan melarikan diri. Sebenarnya apa yang dimaksudkan Nabi SAW itu sifatnya istiqamah. Kerana Al-Quran ini perlu diamalkan selalu. Diamalkan, dibaca, bab kata Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin, andai anda memiliki senjata yang hebat sekalipun tanpa ada training, tanpa ada usaha untuk berlatih,
maka tentulah anda tidak dapat menggunakan pedang ataupun senapang itu tak kala muncul musuh. Maka demikian juga Quran. Quran ini merupakan sifat dia adalah senjata, sifat dia adalah bekalan, sifat dia adalah protector kepada kita, perisai. Maka andai digunakan waktu kita kecederaan, kita kepayahan, kita tak biasa menggunakannya, tak akan berfungsi. Maka demikian juga dalam maksud Nabi berkenaan dengan menghafaz atau membaca 10 ayat awal ataupun akhir daripada surah Al-Kahfi, selamat daripada Dajjal, berarti ia diamalkan secara konsisten, istiqamah, berterusan. Barulah impaknya, outputnya akan datang sebagai satu bentuk penjagaan kita menghadapi fitnah akhir zaman, iaitu Dajjal ni tadi. Perjalanan menuju ke negeri akhirat adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan liku-liku ujian bagi seseorang. Justru, sebagai seorang manusia yang bersifat lemah dan tidak memiliki apa-apa, kita dikurniakan dengan satu senjata ampuh yang dinamakan doa. Doa boleh dibacakan tidak kira di mana-mana atau pada bila-bila masa. Doa menjadi penghubung kepada seseorang dengan Tuhannya. Malah, ia juga sebagai bukti penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang hakiki. Satu hari Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat satu doa. Dan doa ini diletakkan di dalam tahiyat akhir, iaitu selepas sahaja orang membaca tahiyat akhir, sebelum memberi salam, maka bacalah doa ini. Apakah doa ini? Doa ini berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa'udzubika min azabil qabri, wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa'udzubika min masihid dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, ya Allah, daripada azab neraka jahannam. Aku mohon perlindungan daripada azab kubur. Aku mohon perlindungan daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Dan aku mohon perlindungan daripada fitnah dajjal. Ini adalah satu doa yang Nabi SAW ajar pada setiap kali sebelum kita memberi salam ketika tayat akhir, maka bacalah doa ini. Semakin banyak kita baca doa ini, insyaAllah, semakin Allah SWT melindungi kita daripada fitnah dajjal ini, insyaAllah.